Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja, segala Raja. Sekali kita katakan, kita diberi kuasa. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja, segala Raja. Terpujilah engkau Raja, terpujilah engkau Raja, terpujilah engkau Raja, segala Raja. Terus menyembah Dia dalam sikap doa. Kita mau menyatakan lagu ini. Kaulah segalanya bagiku Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan. Selama hidupku,
kasihmu memuliakanmu Rapa dan Raja. Hidupku hanya ditentukan
Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang termungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa, karena di dalam Engkau tidak ada yang mustahil, Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan. Saat ini serahkan kembali kepada Apostle Jipe. Oke, shalom, shalom kepada semua yang baru join. Shalom kepada semua para hamba Tuhan, para rasul dan nabi Tuhan. Pasta, shalom, shalom yang baru join. Kalau ada yang baru, ya selamat bergabung dengan keluarga ya GAPM Global Apostolic Prophetic Movement. Oke, tanpa membuang masa, kita terus menyerahkan masa dan tempat ini kepada seorang hamba Tuhan yang akan sharing firman Tuhan pada pagi ini, yaitu Pasta Alfio. Silakan, Pasta. Salam, selamat pagi semua. Terima kasih untuk Apostle Jepe yang memberikan kesempatan kepada saya untuk saya berbagi pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk hambanya, Brother Daud Tommy yang sudah memimpin kita di dalam ujian penyembahan. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Ya, Prophet Darwin, selamat pagi. Selamat pagi untuk Sis Winnie yang dari USA. Terima kasih anti kita sudah sering berjumpa dengan Zoom, sudah dua kali berjumpa secara langsung. Ya, puji Tuhan. Jadi waktu saya ke Petaling Jaya itu hari di gereja SCJM, waktu saya pertama datang, saya lihat mereka semua kenal saya. Semua kebanyakan kenal saya. Saya tidak kenal. Nah, jadi kebanyakan kenal, beberapa orang yang saya kenal melalui Zoom lah, dan puji Tuhan semua sangat-sangat mesra, sangat-sangat Indonesia cakap, sangat ramah. Ya, puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi. Kurang lebih 3 minggu saya tidak bersama-sama dengan kita, karena saya kurang lebih 2 minggu saya berada di
saya pulang kampung. Ya, saya pulang kampung, yaitu saya ke Israel. Ya, waktu saya kecil dulu, saya sering mendengar lagu ini, bahkan waktu saya sudah agak besar, saya juga ikut menyanyikan. Lagunya begini, Oh Jerusalem, kota mulia, hati ku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Jerusalem, kota mulia, hati ku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Seperti yang saya katakan tadi, waktu sejak kecil lagi saya sudah mendengar lagu ini. Jadi waktu saya sudah agak besar, bahkan di gereja kami di kampung sering menyanyikan lagu ini. Tetapi puji Tuhan, apa yang dinyanyikan tidaknya nyanyi menjadi kenyataan. Seperti Apostel Jepang katakan, jadi. Ya. Jadi saya sangat bersyukur. Oke, saya akan sebelum saya sharing firman Tuhan, saya lebih kesaksian sebentar lah, sekejap. Nah, jadi sebelum saya sampai saksian saya akan baca satu firman Tuhan dulu di 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Oke, boleh kita lihat di sini ya. Oke, saya ulang di 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Jadi ayat ini betul-betul tergenapi dalam kehidupan saya. Apa yang tidak pernah saya lihat oleh mata, apa yang tidak pernah saya dengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati saya, Tuhan sediakan. Tuhan buka jalan. Yaitu saya boleh pergi ke tanah perjanjian atau ke Holy Land, ke Israel. Itu adalah karena kebaikan Tuhan, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Nah, kalau boleh dibagi judul, saya bagi judul kesaksian saya seperti judul tajuk buku ini. Perkenanan Supernatural. Ya, perkenanan supernatural. Kan kita sedang berbicara tentang supernatural. Buku ini saya beli beberapa tahun lepas. Jadi waktu kita KKR Bintulu kan temanya tentang supernatural. Saya baca, saya ada buku ini. Kemudian saya baca lagi.
Wah, dan saya sangat diberkati. Jadi kesaksian saya kalau dibagi judul yaitu perkenanan supernatural. Jadi perkenanan itu bicara tentang kemurahan Tuhan. Bicara tentang kebaikan Tuhan. Supernatural itu bicara tentang perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang luar biasa, di luar kemampuan kita, di luar kesanggupan kita. Sekali lagi, saya betul-betul tidak pernah timbul dalam hati saya, tidak pernah didengar dalam telinga saya bahwa saya akan ke Israel. Apalagi tahun ini, apalagi masa ini. Baru selesai COVID dan ekonomi sangat susah. Tapi oleh kebaikan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, waktu saya ke Jakarta bulan 6 lepas, saya berjumpa dengan seseorang, lepas saya balik ke sini, kemudian dia WhatsApp saya. Dia katakan, dia panggil saya abang lah. Abang, kamu mau pergi ke Israel kah? Saya pikir, saya tidak terlalu respon pada masa itu. Kamu mau pergi ke Israel kah? Saya macam, ya dengar begitu sajalah. Lepas itu, beberapa minggu kemudian, dia WhatsApp saya lagi, Pastor, kamu benar-benar mau ke Israel kah? Saya boleh juga lah, tapi saya mesti kan mau ke Israel kan mesti persiapan segala sesuatunya, termasuk dalam keuangan, termasuk dalam cuti. Saya katakan, saya coba tanya ke istri saya, boleh kah dia cuti? Karena istri saya kan bekerja di kerajaan, dia tidak semudah itu cuti. Jadi kurang lebih 2 minggu mesti cuti. Dan nah dari situ saya mulai berdoa. Tapi pun doanya pun ya macam biasa-biasa sajalah. Kemudian saya tanya sama istri saya. Dan istri saya katakan, saya mau ke Israel, boleh tidak kamu cuti? Istri saya katakan, oke, coba nanti saya tanya dulu. Saya tunggu, belum ada jawaban. Sudah bulan 7, belum ada jawaban. Dan akhirnya, itu yang dari Jakarta WhatsApp saya lagi. Jadi dari tur itu, bulan 9 harus bagi nama persyaratan-persyaratan semuanya harus. Dan puji Tuhan, bulan 9 istri saya katakan, ya kamu boleh pergi. Dan itulah akhirnya saya boleh pergi. Dan saya pergi dari Bintulu, KL, Jakarta itu saya masih menggunakan uang sendirilah. Beli tiket sendiri, apa-apa sendiri. Tetapi sejak saya dari di Jakarta, 3 hari saya di Jakarta, sebelum saya berangkat ke Israel, selama saya di Israel, di Dubai, di Jordan, saya pulang lagi. Kemudian sebelum saya berangkat, segala keperluan-keperluan itu yang perlu disediakan tercukupi. Dan saya katakan, 1 sen pun saya tidak keluarkan duit. 1 sen pun saya tidak keluarkan duit. Selama saya di Jakarta, kemudian ke Dubai, ke Jordan, saya pulang lagi ke Jakarta, dan tiket saya pulang ke Bintulu lagi, semua ditanggung. Jadi 1 sen pun, kalau dihitung-hitunglah, semua muamua itu kurang lebih 15 ribu macam itu. Dan dia bagi uang saku saya guna dolar lagi. Dia bagi ini dolar, ini boleh kamu untuk kamu belanja, untuk beli oleh-oleh dan lain sebagainya. Dan saya beli oleh-oleh sana, tapi makan hotel semua sudah tersedia. Dan saya pulang, masih ada lebih dolar. Dan saya katakan kepada orang yang berkati saya, ini dolarnya masih ada lebih. Karena saya belanja seperlunya, dia katakan, ini berkat untuk kamu. Mana kalau lain kali kamu boleh pergi ke Israel lagi. Itulah saya katakan, perkenanan supernatural. Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan menyediakan semua. Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan semua. Semua urusan, Tuhan campur tangan. Semua Tuhan campur tangan. Makanya firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Semua urusan, semua Tuhan campur tangan. Nah, waktu itu kami bersama grup dari gereja kami, GBI Rock yang di Bandung. Sama yang di Jakarta.
jemaat kami waktu saya sempat melayani di Bandung 2008 sampai 2010. Dan jumlah kami semua pada itu 37 orang ditambah tour guide 2 orang, jadi tour guide dari Indonesia lah 39 orang. Tetapi di Dubai ada tour guide sendiri, selama di Israel ada tour guide sendiri, di Jordan ada tour guide sendiri. Dan semua perjalanan Tuhan atur semua, semua biaya Tuhan sediakan. Selama saya di Jakarta, tempat tinggal ada, diam di hotel pun ada yang sponsor. Bahkan sebelum saya ke Israel, saya sudah melayani di Jakarta. Saya boleh pada masa itu melayani melalui Zoom. Kemudian saya berjumpa dengan seorang pengusaha. Pengusaha dari Bintulu, orang Chinese Bintulu. Dia punya usaha di Jakarta sana. Dan kami sempat fellowship, dan saya bawa kami pergi ke perusahaan. Dia berdoa di sana. Berjumpa dengan seorang hamba Tuhan lagi. Kawan saya yang sangat dekat. Walaupun dia seorang dokter, yang ini pengusaha. Dan kami boleh berdoa bersama-sama. Dan saya boleh melayani juga saudara-saudara yang di Jakarta. Jadi sebelum berangkat ke Israel, saya sudah melayani. Dan semuanya Tuhan campur tangan. Dan pembina rohani kami yaitu, dia seorang pendeta, seorang pengusaha. Dia punya university, dia punya tuition di 200 lebih bandar di Indonesia. Namanya adalah Pendeta Profesor Dr. Bob Foster, Master Management. Senior pastor saya. Walaupun dulu kami 14 tahun yang lepas kami sempat melayani bersama-sama, tetapi sekarang kami tetap bersama-sama. Dan tim grup kami itu, kami saya merasakan kebersamaan, kekeluargaan. Itu yang luar biasa. Jadi, kami pada waktu itu, tur kami selama 10 hari. Ya, 10 hari kami dari Jakarta ke Dubai. Dan puji Tuhan, kami berangkat malam sampai di Dubai pagi. Dan kami boleh tur di Dubai sana. Kita boleh tengok bangunan tertinggi di dunia. Pergi ke hotel yang terbagus di Dubai, pergi ke waktu Dubai masih ke bandar lama, dan yang luar biasa kami sempat pergi ke museum masa depan, luar biasa. Dan saya sangat diberkati waktu ke Dubai, langsung lain waktu saya datang ke Dubai. Dubai langsung, kita langsung berpikir ke depan, kita langsung melihat ke depan. Dan tour guide-nya itu bercerita-cerita, orang Dubai selalu ingin melakukan yang terbaik. Yang terbaik, itu yang luar biasa. Lepas itu petangnya baru kami pergi ke Israel. Dan tempat pertama kami masuki adalah Tel Aviv. Dulu itu ibu kota Yerusalem. Ya. Waktu masuk Yerusalem, sudah di Israel, langsung saya punya suasana langsung lain. Kemudian sepanjang perjalanan dari Tel Aviv kami ke Tiberias kurang lebih 4 jam. Di bus kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan beberapa hari kami di Tiberias, lepas itu sempat pergi ke Haifa. Di Tiberias itu kurang lebih 2 malam kami di sana. Kemudian dan puji Tuhan, 3 malam kami boleh berada di Yerusalem, di pusat Yerusalem. Tidak jauh tempat hotel kami itu di dekat Hebrew University. Tidak jauh dari King David Hotel. Tidak jauh dari hospital yang paling bagus di Yerusalem. 3 malam kami di Yerusalem. Dan saya lihat di buku ini ada 27 tempat yang kami lawati. Ada 27 tempat yang kami lawati. Ada di Bethlehem, tempat gereja kelahiran Yesus. Kemudian tempat malaikat yang menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus. Kemudian kami juga pergi ke Bukit Zaitun, ke gereja tempat Yesus terangkat ke sorga. Kemudian kami juga pergi ke gereja Saint Peter, tempat Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dan puji Tuhan, ada dari bangsa-bangsa lain, ada bahasa Batak, ada 2 bahasa Indonesia di gereja itu.
Kemudian kami juga sempat pergi ke Upper Room. Upper Room itu tempat waktu hari Pentakosta pada masa murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan di tempat itu, waktu saya datang tempat itu, kami sempat memuji Tuhan. Kami sempat berdoa dan saya betul-betul merasakan kehadiran Tuhan di situ. Di Upper Room itu. Dan di bawahnya adalah kubur dari Raja Daud. Kami juga sempat pergi ke kolam Bethesda. Yang situ Yesus menyembuhkan orang yang sakit selama 38 tahun. Kemudian kami juga sempat mengikuti jalan Via Dolorosa, jalan salib. Walaupun kami tidak mengikuti full. Dan kami juga sempat ke Jericho. Jericho adalah kota tertua di dunia, kurang lebih 4.000 tahun kota itu masih. Masih nampak bekas tembok Jericho yang dihancurkan, yang dirobohkan oleh pujian dan penyembahan. Saya sempat berjumpa dengan orang Jericho, badannya sangat besar. Ada di gambar sangat besar dan tinggi. Dan di Jericho itu adalah tempat bukit pencobaan. Kita boleh tengok bukit pencobaan di sana. Kemudian kami juga sempat ke Qumran. Qumran itu ditemukan gulungan kitab yang di Perjanjian Lama. Hanya satu yang belum ditemukan adalah kitab Esther. Kami juga sempat ke Laut Mati. Laut Mati ini sudah di Jordan. Kemudian kami juga sempat ke Tembok Ratapan. Nah, Tembok Ratapan ini berada di Gunung Moria, tempat Abraham mempersembahkan Ishak pada masa itu. Dan di Tembok Ratapan ini adalah tempat ibadah orang Yahudi. Saya sempat ke situ berdoa di Tembok Ratapan. Berdoa secara langsung di Tembok Ratapan. Berjumpa dengan orang-orang Yahudi di sana. Kemudian juga sempat masuk ke perpustakaan mereka. Dan yang luar biasanya, hari kami pergi sana itulah hari orang Yahudi mengantar anaknya yang 12 tahun. Seperti Yesus, waktu umur 12 tahun dibawa ke bait Allah. Jadi waktu orang anak Yahudi laki-laki, waktu mereka masih kecil, mereka hanya membaca kitab Taurat di rumah. Tetapi waktu umur 12 tahun, keluarganya mengantar mereka, disitulah pertama kali mereka membaca kitab Taurat. Dan bagi orang Yahudi, umur 12 tahun mereka sudah dianggap dewasa. Kami juga sempat pergi ke Taman Getsemani, tempat Yesus berdoa sebelum dia ditangkap. Dan di samping itu dibangun gereja segala bangsa. Dari ada beberapa, jadi disebut gereja segala bangsa karena ada beberapa negara yang sponsor sehingga gereja ini berdiri. Kemudian kami juga sempat ke bandar yang luar biasa di Haifa. Di situ ada gereja Stella Maris. Kita dapat tengok pelabuhan di sana. Dan di situ ada taman yang luar biasa. Tapi taman itu punya bahaya punya. Sangat bagus taman itu. Nah, kami juga sempat ke Nazaret. Nah, jadi walaupun Yesus dilahirkan di Bethlehem, tetapi Yesus dibesarkan di Nazaret. Oleh sebab itu sering dikatakan bahwa Yesus orang Nazaret. Jadi ada beberapa tempat kami juga sempat pergi ke Kana. Di Kana adalah mujizat pertama Yesus lakukan. Di perkawinan di Kana, Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini anggur dari Kana. Ini anggur dari Kana. Waktu, ya, ini berkat khas itu, propak sekinah kawin, saya tempat memberkati dia. Ini dari Kana. Ini anggur ini sudah 12 tahun. Semakin bagus, semakin lama semakin bagus. Dan ini khas untuk saya perjumpaan kudus. Saya beli di Kana. Oke. Kemudian di Danau Galilea. Nah, kami pergi di Danau Galilea di sana. Kita boleh naik perahu. Disitulah Yesus bertemu dengan Petrus, para nelayan, yang mengambil muridnya. Dan di danau itulah Yesus berjalan di atas air. Kemudian kami pergi ke Takba. Takba itu memang tidak ada di Alkitab lah nama dia itu. Nah, di situ Yesus melakukan mujizat mengubah 5 roti 2 ikan untuk 5.000 lelaki. Kemudian ada tempat lain lagi, kami pergi ke Kapernaum. Kapernaum ini kampung Tuhan Yesus. Kemudian kita pergi lagi ke Mona, Bukit Bahagia. Di situ Yesus berkhotbah, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Di situ Yesus khotbah dan Yesus memanggil para 12 muridnya.
Dan yang terakhir, selepas di yang terakhir di kalau di Israel di Qumran, ya. Terus kami pergi ke Jordan. Di Jordan itu kita sempat pergi tunjuk tempat Sodom dan Gomora, masih ada sekarang ini tempatnya itu. Dan di Jordan itu ada satu bukit namanya Bukit Nebo. Di situlah Musa berdiri. Di Bukit Nebo itu Musa berdiri dan dia hanya melihat Israel, tetapi dia tidak dapat masuk di sana. Dan puji Tuhan, bonusnya, bonus yang pertama boleh pergi ke Dubai dan yang kedua boleh pergi ke Petra. Salah satu kota tertua di dunia juga di Petra. Ada satu bangunan termasuk 7 keajaiban kami di situ. Dan puji Tuhan, oleh berkat Tuhan, dan sebelum pulang kami menginap di salah satu hotel yang terbagus di Laut Mati, yaitu Kempinski Hotel. Dan baru kembali itu ke Aman, dari Aman ke Dubai, dari Dubai kembali ke Jakarta. Beberapa hari saja Jakarta, dan puji Tuhan akhirnya saya sampai di Bintulu dengan selamat. Memang banyak keindahan-keindahan. Tetapi dari selain saya melihat keindahan, tapi yang sangat penting adalah kehadiran Tuhan. Saya merasakan kehadiran Tuhan di setiap tempat itu berbeda-beda. Di setiap tempat itu berbeda-beda. Contohnya tadi, nah dan puji Tuhan juga, waktu kami di Yerusalem, kami menginap di Dan Yerusalem Hotel, kan kebetulan hari Minggu. Dan mereka menyediakan tempat untuk kami beribadah. Di hotel itu ada sinagog orang Yahudi beribadah, tetapi ada satu tempat khas, macam holah, kami boleh beribadah di sana. Dan kami juga sempat waktu di tempat Yesus bangkit, kami juga mengadakan perjamuan kudus sebelum kami pulang. Jadi itulah kesaksian singkat saya, dan saya sangat bersyukurlah. Sekali lagi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Tuhan campur tangan. Dan saya renungkan. Apa yang membuat saya boleh pergi Israel? Saya tiba-tiba ingat, saya sudah 12 tahun melayani di Sarawak. Saya bertemu peneguhan dari Tuhan. Angka 12 itu bicara tentang pilihan. Angka 12 itu bicara tentang kerajaan Allah. Angka 12 itu bicara tentang authority. Angka 12 itu bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Itu meneguhkan saya. Saya puji Tuhan. Ini berkat yang Tuhan berikan. Sudah 12 tahun ini saya melayani Sarawak. Dan Tuhan meneguhkan. Saya pergi ke Israel. Dan yang luar biasa, Tuhan sediakan. Satu sen pun saya tidak keluarkan duit. Satu sen pun. Dari Jakarta lah. Kalau dari awalnya saja keluar-keluar duit. Dari Bintulu ke KL, di situ saja. Tapi selama di Jakarta, selama di Israel, di Dubai, semuanya Tuhan sediakan. Bahkan masih ada lebih dolar. Dolarnya masih ada. Saya simpan untuk kenang-kenangan. Dan bahkan ada duit Israel pun saya masih ada. Saya simpan untuk kenang-kenangan. Dan waktu bersaksi, saya katakan suatu saat saya akan pergi lagi, tapi saya tidak sendiri, saya akan membawa orang. Bahkan suatu masa saya pergi tidak hanya sebagai pengikut peserta, tapi kerinduan saya mau sebagai pembina rohani. Itu saja kesaksian saya. Nanti baru saya sampaikan sharing firman Tuhan. Oke, masih ada siapa sih? Mana Daud tadi? Daud Tommy. Mana Daud Tommy tadi? Salam Daud Tommy. Salam ya. Ya. Dok Tommy boleh menyanyikan lagu Kasih Setiamu yang Kurasakan. Oh, boleh. Kejap. Ya, ini lagu saya. Oke, silakan boleh Dok Tommy. Untuk menutup kesaksian saya, tapi nanti saya akan sharing sekejap saja. Ini baru kesaksiannya. Silakan Dok Tommy. Oke. Kasih setiamu yang kurasakan. Saya sangat di beberapa lagu yang menyentuh hati saya selama saya di sana, selain Oh Yerusalem, Kasih Setiamu yang Kurasakan, kemudian lagi Bersamamu Tuhan, ada beberapa lagu. Silakan nyanyi ini saja. Oke, video ya.
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan di dalam dari lautan. Berkatmu, berkatmu yang telah ku terima, sempat-sempatku terpersona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Setiamu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kedua katakan di sini, katakan berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah
timbul dalam hati saya, Tuhan sediakan. Dan saya sangat percaya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan, daripada yang kita doakan. Oke, nah. Salah satu tempat, semuanya tempat punya ciri khas, punya kesan sendiri. Salah satu tempatnya adalah di Taman Getsemani. Tempat Yesus, sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa, dia membawa murid-muridnya di Taman Getsemani. Oke, kita boleh tengok Alkitab kita, buka di Lukas pasal 22, ayat 39 sampai ayat 46. Di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani ini waktu itu kami sempat diberikan kesempatan untuk masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa di Taman Getsemani, di tempat Yesus berdoa sebelum dia ditangkap. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat 46. Ya. Oke, secara singkat saja. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat 46. Ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan seperti biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Nah, pada masa itu kami juga sempat berada di Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Jadi ciri-ciri murid Yesus, dia senantiasa bersama dengan gurunya. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia katakan begini, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan salah satu supaya kita tidak terus hidup dalam pencobaan adalah kita berdoa. Berdoa ini bicara tentang kita mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, berdoa tidak hanya meminta, 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 tapi tujuan utama berdoa adalah kita mendekatkan diri kita, membangun hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, itu akan mengurangi kita jatuh di dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Apa yang Yesus lakukan? Ayat 41. Lalu ia berlutut dan berdoa. Yesus berlutut dan berdoa. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan sikap hormat, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan datang dengan kesombongan, tapi datang dengan kerendahan hati. Alkitab katakan, lalu ia berlutut, Yesus berlutut, dan berdoa. Berdoa dia berbicara kepada Bapanya. Jadi sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus mengambil keputusan sangat penting yang dia lakukan adalah berdoa. Dalam kehidupan kita juga, kalau ada perkara-perkara penting yang sangat penting, keputusan yang kita ambil, yang kita lakukan adalah berdoa. Datang kepada Tuhan. Datang dengan kerendahan hati. Yesus berlutut dan berdoa. Dan ini yang Yesus doakan. Ini Yesus berdoa seperti ini. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tuhan, kalau boleh, saya tidak perlulah melewati ini. Kalau boleh, dia katakan. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Bukan kehendak saya, tetapi kehendak engkau. Ayat 43.
ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ini bicara tentang pelayanan malaikat. Nah, pelayanan malaikat, malaikat datang memberikan kekuatan pada Yesus pada masa itu. Ia sangat ketakutan, maksudnya ini keputusan yang sangat penting. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Yesus makin bersungguh-sungguh berdoa. Bahkan di sini dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Peluhnya itu seperti darah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur. Karena duka cita. Murid-muridnya senang berduka cita. Tapi Yesus berdoa. Ayat 46, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ada dua kali Yesus katakan, bangunlah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bahkan kalau kita baca di Matius dan Markus ya, Yesus mendoakan perkara doa ini sampai 3 kali. Nah, pagi ini saya akan sharingkan kepada kita berkat rohani atau kebenaran yang kita dapatkan dari doa Yesus di Taman Getsemani, yaitu yang pertama, Yesus berdoa dengan kerendahan hati. Jadi masa kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, datang dengan kerendahan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus katakan, ayat katakan di sini dikatakan ayat 42. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Yang kedua, Yesus berdoa supaya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan dia. Masa kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang terbaik itu yang terjadi dalam kehidupan dia. Kita punya kehendak, Tuhan punya kehendak. Kita yang harus mengikuti kehendak Tuhan atau kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan kita memaksa kehendak Tuhan. Kita boleh meminta, kita boleh berseru, tapi kita tidak boleh memaksa Tuhan. Ya, kita boleh berdoa, kita boleh meminta, kita boleh berteriak, tapi kita tidak dapat memaksa Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Dan yang ketiga di sini katakan ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan di tanah. Jadi yang ketiga, Yesus bersungguh-sungguh berdoa. Alkitab katakan kalau di Markus sama Matius, Yesus doa ini sampai 3 kali. Jadi ini bicara tentang berdoa dengan sungguh-sungguh. Apalagi dalam keputusan yang sangat penting. Apalagi pada masa kita sedang mengambil keputusan yang sangat penting, kita sedang bergumul, kita mesti berdoa. Jadi yang pertama, ada 3 berkat rohani yang kita dapatkan dari doa Yesus di Taman Getsemani. Yang pertama, berdoa dengan kerendahan hati. Yang kedua, berdoa menurut kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh. Itulah berkat rohani yang saya dapatkan melalui doa Yesus di Taman Getsemani. Sebelum kami pergi ke Taman Getsemani, saya sudah baca ayat ini di hotel. Malam-malam saya sudah baca ayat sebelum esoknya kami pergi ke Taman Getsemani. Dan waktu saya sampai di sana, saya betul-betul merasakan seperti apa yang tertulis di Alkitab ini.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, saya bersyukur oleh kebaikan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh perkenanan Tuhan. Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang mengizinkan saya boleh pergi ke Tanah Suci, ke Israel ya Tuhan. Saya bersyukur untuk kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan. Tuhan, saya juga bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kami supaya kami belajar dari Yesus pada masa dia berdoa di Taman Getsemani. Pada Yesus akan mengambil keputusan yang sangat penting yang dia lakukan adalah berdoa. Pada masa kami akan mengambil keputusan sangat penting, akan menghadapi masalah, persoalan dalam kehidupan kami, biar kami yang utama adalah berdoa datang kepada Engkau ya Tuhan. Dan firman-Mu mengajar kami pada masa kami berdoa, pada masa kami datang kepada Engkau, kami berdoa dengan kerendahan hati. Kami berdoa menurut kehendak Tuhan, dan kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, saya berdoa hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saya berdoa supaya Roh Kudus yang terus mengajarkan kepada kami, dan saya berdoa supaya kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi kami lakukan dan mempraktikkan dalam kehidupan kami, dan kami percaya Engkau baik, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Amin. Oke, shalom, shalom. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pastor Alfius yang sudah sharing. Ada dua, yaitu kesaksian, kebaikan Tuhan, dan juga firman Tuhan. Oke, sekali lagi, shalom, shalom kepada semua yang baru join. Shalom kepada Prophet Joel. Ya, shalom, shalom kepada Pastor Nora. Ya, dan semua ya, semua. Ya, oke, mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mau masuk di dalam ruangan nubuatan. Dan kari kita tenang, ya, mari kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita datang menyembah Tuhan. Mari kita menghadap kepada Tuhan apa yang, oh haleluya, apa yang ada di dalam hatimu, ekspektasi, keinginan, hasrat hatimu. Your desire to God, larabasakohorikanka. Come before God. Hallelujah, hallelujah. Let us prepare our heart before He speak to His prophets. In the mighty name of Jesus, let's prepare our heart. Siapkan hati kita bersama-sama. Nahabarabasharabashah. Dahara basah lerana, oh. Dahara basah raman, inilah masa Tuhan berbicara kebisam. Sekarang mana tentang kehidupan kami? Dedese menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami. Oh, sedewi heberin nama si danas kehebar, oh sohebaman lahara sarana. Tuhan, kami datang sujud di kakimu Bapa di sorga, dan kami rindu mendengar suaramu Tuhan. Kami rindu kasih kabar basan. Kami Tuhan, ketika kami sudah berdoa, sudah berbicara, banyak berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Tapi kami rindu mau mendengar suara Tuhan. Oh haleluya, untuk berbicara tentang diri kami. Apa yang perlu diubah ya Bapa di sorga. Selain daripada firman Tuhan, kami rindu mendengar suara Tuhan, langsung suara daripada Tuhan. Untuk menegur kami, menguatkan, menghibur kami. Oh haleluya. Come Holy Spirit. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Berbicaralah, oh meneguhkan dan sedih berkhidmat.
Terima kasih, kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan telinga kami untuk mendengar pesan daripada Tuhan pada pagi ini. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Masa dan tempat ini saya serahkan kepada Prophet Darwin untuk menyampaikan apa isi hati Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Silakan, Prophet. Shalom, shalom, and a good morning to all. Good morning, GAPM. Wow, pagi ini Tuhan membuka pintu untuk ramai yang ada di sini untuk pergi ke Israel. Yang percaya katakan amin. Pintu itu amin. Sudah dibuka. Bila Pastor Elvis buat sharing, saya melihat pintu. I saw a bridge, seperti satu jambatan dari Malaysia ke Israel dan wow. Israel ke Malaysia is already opened by God. And no man can stop perkara ini. Dan saya melihat pagi ini Prophet Joel. Prophet Joel berada di Israel. Saya melihat kamu berada di Israel. Saya tidak tahu Prophet Joel Rubil pernah pergi ke Israel. Saya tidak tahu. Tapi saya melihat melalui mata rohani saya. Belum pernah. Wow. Siap dan sedia sekarang. Tuhan sudah membuka pintu untuk Prophet Joel and Sister Nora untuk berada di Israel. Itu adalah rancangan Tuhan. Seperti yang ditulis di Kisah Para Rasul 1 dan ayat 8. You shall receive power. Kamu menerima kuasa dan Roh Kudus turun ke dalam hidup kamu. Kamu memberi kesaksian di Jerusalem. Kamu saudara Jerusalem di rumah anda. Jerusalem adalah rumah anda. Judea, Samaria, seterusnya. Tetapi secara fizikal, saya melihat Prophet Joel berada di Jerusalem. Oh, rasakah itu menjadi rancangan Tuhan? Dan banyak kesaksian kamu berikan kepada orang-orang di Israel. Itu yang saya melihat. Kamu bersama dengan satu tim, dan kamu memberi kesaksian dan kesaksian. Encounter, a fresh encounter terjadi. Jadi, rancangan Tuhan, Prophet Joel, untuk ke Israel adalah dengan secepat mungkin. Jadi, you know, there's a word in English that called bucket list. Bucket list, you know, what you desire to do, what you desire to see in life. Like you want to go to Europe, Eiffel Tower, atau you, this is your dream to go to Benny Hinn's Church in US. It's always in your bucket list, right? Seperti itu, saya melihat a bucket list untuk Prophet Joel Rubil ke Israel. Tuhan sudah buka. You begin to declare, Prophet Joel, kamu melihat secara rohani dekerasikan Israel. Saya melihat juga kamu di Jordan buat baptism. Wow, in the River Jordan. In the River Jordan, Prophet Joel, saya tengok kamu buat ada baptisan air di Israel. Oh, rasakama, satu penglihatan yang sangat luar biasa saya melihat Prophet Joel. Ini adalah rancangan Tuhan untuk 2023. You just declare God is going to open the door untuk ke Israel. So I this morning I declare and I thank God for Pastor Infusa. Kamu bawa kita kepada spiritual tour. Ini satu tour pagi ini kamu bawa kita ke Israel. Dengar sini ya tentang Israel. The word Israel, I-S-R-A-E-L. Israel is real. Amen. The word Israel alone can see the word real. Israel is real. Kalau Tuhan membuka jalan, go to Israel. Tapi bila kamu pergi ke Israel, jangan dengan roh agamawi. Not with the religious spirit. Go with the heart who loves God. These are the days. Kerana I see the gate of Israel dibuka. You know, the spiritual gate is open. Those who bless Israel will be blessed. Jadi waktu-waktu seperti ini, Tuhan membuka pintu di Israel untuk ramai ke Israel dan mengalami supernatural in Israel.
Jadi mereka yang rindu pada firman Tuhan, mereka yang merenungkan firman Tuhan dalam hidup mereka, bila kamu pergi ke Israel, ada perkara-perkara yang akan terjadi dalam hidup kamu seperti yang ditulis di firman Tuhan. Rasaka mato kobo, I'm seeing a team dalam nama Yesus Kristus di GAPM ke Israel. Tuhan sudah buka. Ada ramai yang akan pergi ke kali yang kedua, kali yang ketiga. Encounter terjadi. I'm seeing Tasik Galilea. Ramasakama. I see the place called Galilee. Dan di tempat itu ada satu tasik di mana ada dua boat. Dan Yesus beritahu kepada Petrus, go deeper and throw your net. Rasakama. At your word, you caught many fish. Ramai secara rohani akan diberkati di Galilee. Secara rohani, secara physical, and your whatever your work business will prosper because there's going to be an encounter. Shaka mo teke Lukas 5 dan ayat 5 terjadi. That's the word. Luke chapter 5 and verse 5. Nevertheless, at your word, O God, we will cast out our net. Shakamata komondo raha. Ramai di sini akan menjadi pemenang jiwa. There's something about Israel. God is opening up for GAPM. GAPM must position in Israel. Dalam nama Yesus. I'm just going to continue on. Kuraba shakamanda. And I'm just flowing. Kurabashakaba, Sister Glory Hana, you begin to declare about your tour movement. Shaka Mama, you know you love tour, and itu akan menjadi sesuatu yang sangat normal untuk kamu pada masa-masa yang akan datang. But you are not a normal tour agency. You are a tour agency that is filled with the power of the Holy Spirit. Jadi kamu akan membawa banyak tim ke Israel from 2023 onwards, even now, 2022, 2023, terus, you will be a leader, like a tour leader. Israel will be a place you akan membawa ramai orang. Kurashaka mantalobo, Tuhan sedang membuat persiapan. So, kamu sendiri akan mengalami apa yang ditulis dalam firman Tuhan, dan kamu berada di tempat-tempat di Israel, you will have encounters, Sister Glory Hana. Get ready, God is enlarging, sedang melebarkan lagi the agency of tour in you. Kurashaka mama. From Israel, God used you to do tour agency in Europe, Turkey. Also in Turkey, beberapa-berapa tempat, God is going to enlarge. I know it's going to be like a business for you, but this is a blessing of God. Ini adalah berkat. Rasakamon tomo yang sudah dipercayakan, it's been trusted to you. Father, give me that word right now. Give me that word for Sister Glory Hana. Get ready, ya Sister Glory. This is something new God is doing for you. Kurasakamon tokomo, spiritually, physically, you're going to make strong. Kura masakaba. Yes, this is the word for you. Ephesians 3 dan ayat 20. God is able to do it for you, Sister Glory Hana. Ephesians 3 and verse 20, exceedingly abundantly above all. Father, I thank you in Jesus' name. Bless this Glory Hana's tour movement. In Jesus' name, favor will surround you. Anugerah Tuhan akan menyertai kamu, the glory. Kurabaya, you will bring a lot of people and lihat dari Sabah, Sarawak, dan juga dari Kuala Lumpur. Even the Chinese, Indians, they will be with you. You will have a connection in your tour agency. And God wants to do new things dalam tour agency. Kuraba shakaba. Even your appearance is changing. Urashakama. The way you speak, the way you're going to look is going to be changed in Jesus' name. Father, I thank you, Lord. Thank you, Father. A kingdom tour. Satu tour seperti kerajaan Tuhan.
a kingdom tour, Roshakaba. Even the orang-orang yang tidak pernah seperti non-believers, Hindus, even Buddhists, they're going to be a part in your tour. Saya melihat the Hindus, the Buddhists, and they're going to see the love of God that has been poured out to them. And God is giving you this opportunity. The love of God is poured out. You will be a caring person, Sister Gloria Hannah. So God will already pronounce a blessing upon your tour business. This is the agenda of God. Take it to the next level. You will have few people who will be working connected with you very closely. I speak a blessing upon Brother Stanley, you know, your family, your children, your grandchildren. God will do things seperti apa Pastor Elvis berkata, apa mata kamu belum melihat dan telinga kamu belum mendengar. God will do it for you. In Jesus' name, I speak healing right now. I see kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Even Brother Stanley, God is healing your body. Sister Glory, God is healing your body. You must live long. You must live long. Hidup panjang. Sister Glory, karasata namo. Another word. Mazmur 91 dan ayat 16. Efesus 3 dan ayat 20. Ini adalah firman revelation. With long life, God will satisfy you and show you his salvation. Kurashaka manta komondo. Miracles are going to happen for your family. Sister Glory, miracles are going to happen in for your children's life. Oh, shataka manta komondo lehe. Greater 2023. Greater 2023. Your 2023 is going to be greater than 2022. Oh, Father, I thank you. You know, Brother Stanley, I also see some of the tour. You are giving the explanation. You are sharing it to people, and people are hearing what you're speaking. You know, Brother Stanley, when you speak, people listen in the name of Jesus. Even when you speak with a very soft heart and very gentle you speak, many people are listening to you because you're a man of wisdom. And wisdom will increase for you. Oh, I'm seeing wisdom is increasing for you in Jesus' name. You know, you are going to be a man who speak with wisdom and knowledge. There are people who come to you when they have problem. When you speak, solution comes. Oh, shaka mandala mo. The anointing of God is coming upon you, Brother Stanley, in Jesus' name. I'm seeing a rain, the former rain and the latter rain in a garden. A place, but I'm seeing it's raining. Whatever you sow, apa yang kamu menabur, there's a rain there. And the same time, you are reaping. Acceleration is taking for you, Brother Stanley. Percepatan terjadi. Apa yang kamu menabur, dengan cepat ia akan menjadi musim menuai. What you sow, immediately you will reap. Brother Stanley, whatever you sow, secara natural, even in spiritual, you begin to sow. Just like what you sow, I'm seeing a garden. Seperti gepun, you menabur, you're taking care of the garden. And it's going to be musim menuai. It's going to be a harvest time. In the same manner that I'm hidup rohani kamu, whatever you speak by faith for your family, in the name of Jesus Christ, you are a prophet, prince, and king for your family. God is going to rebuild your family. I'm seeing, Brother Stanley, the word rebuild. Membina keluarga kamu untuk hidup kamu. Your family is important. In the name of Jesus, family, church, and a nation. I pray God is going to rebuild your family, Brother Stanley. You are a good man. Oh, shataka manto loho. So as a father, you just declare by faith into your wife, into your children's life, your grandchildren, you are going to see
And this is the word the Holy Spirit is giving to you, Brother Stanley, Isaiah 59 and verse 21. Take it. This is a covenant God is making with you in the name of Jesus. The Holy Spirit is with you. The word of God is in your mouth. You and Sister Glory is blessed. But the word of God did not end there. Your children will be blessed. Your grandchildren will be blessed. Brother Stanley and Sister Glory Hannah, remember this. Because of your decision to believe in God, your generation will be blessed. Every challenges, God is taking you to another level. Every challenge, yes, I know it was not easy. There were storms, there were wind, but God is saying, get ready, it is not over. God is going to do a greater 2023 for your family first. For your family first. You have seen many miracles in the church. You are doing many things for a lot of people. But now God is saying your family is going to experience greatness in 23. Father, I thank you. Oh, shataka bata komonde lehe. Glory to God. Oh, Grace Sudantan, where are you? Kurashaka ma, get yourself ready. Sister Grace Sudantan. Israel. Have you been to Israel, Grace Sudantan? Sister Grace? Go for another time. Go for another time. Oh, shataka mantolo hote kilahandele. You are, I see the word Barnabas. You are like a Barnabas in the Bible, encourager. Barnabas was an encourager. You know what the body of Christ need right now? What GAPM need right now is encouragers like Barnabas. Barnabas was called an encourager. And you are a good encourager, Sister Grace Tan. You are a people who always encourage. The anointing of God is upon you. You have a family, says the Lord. And GAPM is like a family for you. The church, you belong like a family. And God is going to extend your family. You are a good friend to many people. Oh, Sister Grace Susan, you are a good friend. What we need, a good friend who can be trusted, loyal, who can stand till the very end. Such a people like you, God is raising up in the name of Jesus Christ. Kurashaka mato komonde lehe. Kurashaka mantekla. Ora masaka mantalobo. Behold, Sister Grace Susan Todd, you are appointed by God. Oh, Shatana Laheya Bantana Montalaha Kiradana Montolobo Sikirata Kamondoloho. Sister Grace Susan Tan, in the name of Jesus Christ, wherever your step, I see three powerful steps you're going to do. Like the Bible says, a step of a righteous person is ordained by God. Your step is ordained by the Holy Spirit, Sister Grace Lindheim. And everywhere the step you take, number one, increase will come. I see the word increase. Increase. Number two, breakthrough. Number three, favor. Increase, breakthrough, and favor. You're going to experience it now and more and more. Shata kamanta loho kira dalabante kila hanto lobonte leheya. You are going to be a person who is going to witness more. Amen. Memberi kesaksian lebih lagi. In the name of Jesus Christ, Rashaka Manta Lobote. So in every movement, you must be there because your presence will bring increase of joy.
Your presence with a group of people will bring breakthrough. When you are there, there's favor, Sister Grace, in the time. Kura shaka mata lahanda lobo. Rishataka manta namon tilehe korobo. I thank you, Father. The door is open for Sister Grace Susan Tan to go to Israel again. Labashataka mandelehe. Get ready for the ministry that God is opening for you. Like an encourager, but you are a key ministry person, an important leader. In the name of Jesus Christ, God bless you, Sister Glory, Grace, Susan Tan. Oh, Shakamanto Kobo, I just continue to prophesy. Shata Kamande Lehe, Labonte Kamande Lehe, Sabo, Pastor Elfius, Kulamanta La Satu Semangat Yang Baru. Oh, Pastor Elfius, di dalam nama Yesus Kristus, ada satu semangat yang baru. Oh, tetap bersemangat. Rashaka mantala, Pastor Elfius, Robo Shatana Mondo, rumah kamu akan menjadi seperti Obed Adam House. Pastor Elfius, ada tabut Tuhan di rumah kamu. Ada kemuliaan Tuhan. A greater glory when you're coming back from Israel. Dari Israel, dan kamu sudah masuk ke rumah anda. Pastor Elfius, Roh Kudus menunjukkan greater glory. There was a cloud of glory moved from Israel. Masuk ke rumah kamu. Dalam nama Yesus, seperti tabut Tuhan di rumah Abad Adam, seisi rumah Abad Adam diberkati karena tabut kemuliaan Tuhan. Greater glory in the name of Jesus Christ. Ushakama. Seisi rumah Abad Adam diberkati. 2 Samuel pasal 6 ayat 11 hingga ke 13. Oh, Shaka Mama, I'm seeing a boy, a young boy in your home. Oh, Father, I thank you. The kingly anointing is upon him and priestly anointing seperti Raja Daud. Oh, like a David. He will restore the tabernacle of David. There's a boy in your home. The kingly anointing and priestly anointing is upon this boy. Oh, I'm seeing David was a king with a shepherd's heart. Just like that, this boy will go to be a kingly and a priestly for the kerajaan Tuhan. Hidup anak ini sangat luar biasa dan pekerjaan anak ini, the work is now, sudah mula bergerak. Anak ini dari usia yang muda, in a very young age, he will stir the things of the Holy Spirit. I'm seeing a boy, a young boy, a young boy. Urashaka mati kelahanda, tapi persiapan sudah mula sekarang. Oh, thank you, Pastor Elfius. Dalam nama Yesus, 2023, Pastor Elfius, Bintulu menjadi Samaria anda. Jerusalem adalah rumah anda. Kamu baru pergi ke Jerusalem ya. Spiritually, Jerusalem is your home. Samaria seperti Bintulu. Judea seperti Bintulu. Sorry, Judea is like a Bintulu for you. Kamu akan memberi kesaksian dalam keluarga kamu. Kisah Para Rasul 1 dan ayat 8. Just as the same word is coming, Judea untuk Bintulu, Samaria, Sarawak, dan Sabah. Oh, and Semenanjung Malaysia, and Indonesia, Thailand, Cambodia, Vietnam, Southeast Asia is already open for you, Pastor Elfius. Kula basa kabar tokoh ada KKR evangelistic meeting KKR kesembuhan dan supernatural Tuhan sudah siapkan untuk kamu 2023. Oh, rasaka mama, saya tengok khotbah kamu singkat tapi pelayanan doa panjang dalam KKR itu.
Khotbah kamu saja 20 menit, tapi kamu ambil masa untuk segala perlepasan, healing, ramai orang di sana. You speak for a short while and ministry begin to take place. Oh, Rashaka Mantalabontilehe, God is going to use you. Pastor Alfie Sushataka Mantelehe, Kalimantan in the name of Jesus Christ. A fresh fire glory in Kalimantan. Kurashaka Masatus, a fresh fire. Fresh fire, api yang segar. A fresh fire movement in Kalimantan. Oh, God is doing for you. Shataka mantalohon delahe mantalaba. Banyak KKR akan Tuhan membuka di Kalimantan. But it's called like a fire movement. Fire movement. Oh, dan juga ini saya Roh Kudus menunjukkan kepada Pastor Elfius. Dalam KKR-KKR ini, kamu akan, you will build disciples of God. Pemuridan terjadi dalam nama Yesus. Kamu akan mengajar ramai orang pemuridan ini untuk bergerak, pergi melayani dalam kuasa api Tuhan. Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang sederhana, orang-orang biasa untuk perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan akan build up dalam pelayanan kamu. Bermula dari ramai ibu-ibu, a lot of mothers, mereka akan dipenuhi dengan kuasa api Tuhan. Mereka akan mengalami Tuhan, God will fill them, memenuhi dan memakai mereka sebagai murid Yesus. Ini adalah satu pelayanan Tuhan sudah buka. So you will have like seminar and also KKR. Sudah dipercayakan kepada kamu. You need a team. Kamu harus ada satu pasukan. Roh Kudus berkata, a team is being built for you. And GAPM will be another powerful team who is going to work with you, Pastor Elfis. Ura shakamanto komondo lahase kereheda madam. Obed Adam blessing is coming upon you. Urapan, oh the blessing, berkat Obed Adam, you know? Yang ambil tabut itu adalah Obed Adam dan keluarga. Mereka membawa tabut itu ke Jerusalem dari rumah mereka. So, takama, kamu akan membawa kemuliaan Tuhan. Sudah ada mesbah doa Getsemani di rumah anda. Get so many prayer in your house. Kulaba, kamu akan berdoa, merendahkan diri kamu, dan bertanya kepada Tuhan. Bicaralah Tuhan, anakmu sedang mendengar. Itu adalah doa kamu, Pastor Elvis. Bicaralah Tuhan, kerana kamu akan melakukan apa saja untuk Tuhan. You are such a person, Pastor Elvis. Oh, Rabba Shaka Manda, ada agenda-agenda di hati Bapa dibuka untuk kamu. Kula shata kamanta lahade kibu. But it's happening from your home. I don't know why. Ia bermula dari rumah anda. That's why I saw Obed Adam. Father, I thank you. Bless Pastor Elfie's wife and the entire household. Seisi rumah mereka. Pastor Elfius, dalam hidup kamu percaya tidak ada kekurangan. Secara rohani tidak ada kekurangan. Kewangan tidak ada kekurangan. There'll be no shortage of finance for you. Tuhan akan buka pada waktu-waktu yang terakhir. Even the 11th hour. Waktu-waktu nak masuk pukul 12. Mana Tuhan? Mana kewangan? Even the last moment, Tuhan akan membuka berkat kewangan. Iman. You move by iman. You're a man of faith. Pelayanan kamu adalah iman. Faith. Tetapi kamu harus ingat, Pastor Elfie, bila kamu bergerak, you are raising up another team yang akan bergerak dengan kamu. Oh, Father, I thank you. Bless Pastor Elfius. Semenanjung Malaysia ada Penang, Ipoh, Johor, KL. Write it down. Pulau Pinang, Ipoh, Johor, Kuala Lumpur, maksudnya semenanjung Malaysia sudah dibuka untuk kamu.
kamu akan ke Terengganu dan Kelantan. Oh, Shataka Mandala. Bila kamu pergi ke Kelantan, Terengganu, Perlis. Oh, Kelantan, Terengganu, Perlis. Saya melihat apa yang kamu lakukan. Kamu angkat tangan kamu dan berkata, Tuhan, berkatilah Kelantan, Terengganu, Perlis. Kedah, four state I speak. Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu. Roh Kudus sedang katakan kepada saya untuk memberitahu kamu pergi ke tempat itu. You go there. Oh, shataka mantukum. Orang-orang tepi jalan pun disembuhkan, Pastor Elvius. Oh, shataka. Orang-orang di tepi jalan. Bila kamu memberitakan kasih Tuhan, mereka sembuh. God is going to raise you up, Pastor Elvius. Dalam nama Yesus, God bless you, Pastor Elvius. Tuhan berkati kamu. Shoka mama chila handle hey kuromo. Because of time, you know, I just released a blessing untuk semua, and I want to hand this time also to all the other prophets who are here. Kita akan masuk ke bulan 12. Tidak lama lagi. And I pray in Jesus' name. January sampai bulan 11 ini, apa yang kita harus lakukan? Memberi syukur saja kepada Tuhan. Just give thanks from January until bulan 11 ini. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Memberi syukur. As you enter into bulan Christmas, this is a season of Christmas, Natal, bulan December. I speak in Jesus' name. Oh, Rabashaka Mantalahandele. Tuhan menghabiskan. God is finishing your 2022. Bukan kamu. It's not by might. It's not by power. It's by the Spirit of God. God is finishing strong 2022. 2022 Anda diakhiri dengan kuasa Tuhan untuk keluarga kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu, pelayanan kamu. Ini yang Roh Kudus sudah saya deklarasikan. Efesus 6 dan ayat 10. I speak the blessing of God. The word Ephesians 6 and verse 10. Finish strong. Oh, shaka mantalaba. Finishing by the power of the Holy Spirit. Roh Kudus menguasai kamu. Right now. Because ada perkara yang kamu tidak dapat lakukan, Roh Kudus boleh melakukan untuk anda. Untuk bulan, pengairan bulan 11 hingga ke 12. You're finishing strong by the power of the Holy Spirit. Business kamu, I'm seeing those who are doing business dalam nama Yesus Kristus. Anugerah, the favor of God will work for you right now as the position here. Pekerjaan kamu, your workplace, the favor of God is working for you. In the name of Jesus Christ. Oh, shaka manta loho, lehe hata kamanta nomo. Tebahan dana, kamu akan melihat bulan 12 ini. Laporan Tuhan berkata, God's report versus man's report. Laporan Tuhan dengan laporan manusia. Mungkin laporan manusia secara fizikal tidak boleh Tuhan. My business, I cannot reach this target. How God, pekerjaan saya. Laporan Tuhan berkata, apa yang mustahil untuk kamu, tidak mustahil untuk Tuhan. Lukas 18 dan ayat 27, I declare upon your work, those who are working in GAPM, who are doing business, sow a seed. Oh, shakaba mata. Sow a seed. Isaac sowed during famine. I'm finishing here, yeah. This is a blessing. A financial blessing, berkat kewangan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjadi sekarang. I'm seeing Kejadian 26
ayat 12. I'm just flowing in the spirit realm. Genesis 26 and verse 12. Isaac sowed in a time of famine. Malaysia is seperti satu famine. Politic famine, economy famine, all is happening. But Isaac menabur. You know what happened to Isaac? Isaac sowed a seed, a financial seed. You can sow a spiritual seed. Yes, I know. You kamu boleh menabur secara rohani doa kamu. Tapi apa yang Roh Kudus memberitahu saya adalah sow a financial seed. So, Isaac began to prosper. Continue to prosper. He came very prosperous in Jesus' name. Oh, I'm just encouraging you as a brother, sebagai seorang nabi tua, as a pastor, we also will sow. Kita pun menabur. And this GAPM is a beautiful field. I see a beautiful field. Bila kamu menabur, you will begin to prosper. Continue to prosper. Very prosperous. You know, our KKR is coming. Saya menangkap ini. Saya tidak merancangkan ini ya. Ini Roh Kudus terus memberitahu saya untuk memberitakan ini. Your investment, the greatest return is God's economy. Ekonomi kerajaan Tuhan is the greatest investment. It's not Bitcoin, crypto coin. Yes, all that, you never know. It will work and it will not work. You know, it's sementara saja. Tapi ekonomi Tuhan, the kingdom economy will always stand still. Oh, Shakamada. Genesis 26 and verse 12. Whatever amount, yeah, I'm not asking you big amount. Apa amount saja. Isaac sowed, he began to prosper. Can stop there. No. Continue to prosper, very prosperous. Dalam nama Yesus, I just open this invitation. Saya membuka pintu ini sebagai seorang hamba Tuhan ini. Our upcoming Ranau, KKR di Ranau ini is a beautiful place where you can sow. And we all will sow together. Ini bukan untuk kita ya. Ini kerajaan Tuhan, tapi God is teaching us. Tuhan is a rich God. Ialah Tuhan yang kaya, right? Kekayaan dan kemuliaan. Tapi dia mengajar kita the principle of sowing. Isaac membawa perjanjian Tuhan dalam hidup dia. Abraham, Isaac. Tapi untuk Isaac melihat berkat itu, dia harus menabur. He has to sow. Oh, God pronounced a blessing upon Abraham. Tuhan memberkati Abraham. Tapi untuk Isaac, Ishak, untuk melihat berkat itu, dia harus menabur. He has to sow in the same way. In dalam buku Galatia 2, Galatia 4, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub sudah dibuka untuk kita melalui Yesus Kristus. And right now, I speak a financial blessing, ya. Bulan akhir ya, bulan 12, ramai kita perlukan kewangan. You know, our family, you need finance, pranatal, Christmas is coming, year-end expenses, church need year-end expenses. You know, all of us need expenses, and this morning, God wants to bless you. And I encourage you this morning, in the name of Jesus Christ, God pronounced the blessing. So I want all of you to read Genesis, I think, 26 and verse 12. When you sow in times like this, you will begin to prosper. Continue to prosper. Very prosperous. I'm going to hand over this time back to Apostle Jipper. But Apostle Jipper, Genesis 26 and verse 12, right? Can you just put in the screen that word just came out? SGM team, like, can you just put it? Because this word just came up for me. Kejadian 26 dan ayat 12. Genesis 26. Holy Spirit, give me the word. Holy Spirit. Genesis ya, kejadian ya. Yes.
I just want all of us to declare this word as a year end. Pengakhiran tahun ini. Ayat 12 ya. Holy Spirit, thank you, Holy Spirit. Oh, amen, amen, amen. Then Isaac sowed in the land. We sow in the land of Malaysia. Kita menabur, Isaac sowed in the land. And reap in the same year. 100-fold, and the Lord bless him. The man began to prosper. Continued prospering until he became very prosperous. Secara rohani, perkara ini boleh terjadi. Secara jasmani, physically can happen. And also, financially terjadi. But you must sow. Father, I thank you. In the name of Jesus this morning, even me as a servant of God, Holy Spirit, speak to me. I pray right now, the amount that you're going to bless, the amount that you're going to bless, tidak perlu pergi hari ini juga ya. Kamu ada 2-3 hari sepanjang 3-4 hari ini. Apa yang letaklah hati kamu, you can bless GAPM, the account number is there. Whatever amount the Holy Spirit asks you to sow, just sow. Just sow. Father, I thank you. In the name of Jesus Christ, GAPM is a giver. We want to bless more people in Ranau, God. We want Ranau to be blessed, God. Oh, Father, I pray for every expenses in Ranau. Segala keperluan kita di Ranau. KKR yang akan bermula dari 9, 10, 11, 12. The richness of God's glory. Tuhan berkati semua yang beri dari luar GAPM, even PGAPS group, ramai yang di Sabah, Sarawak sebenarnya menabur towards KKR ini. Is a year-end blessing. We'll break open 2023. Dalam nama Yesus. Kuraba Shakaba. And I thank you, Father. Kejadian 26 dan ayat 12. Jadi di waktu-waktu seperti ini di Malaysia. In Jesus' name, you will prosper. You will continue to prosper and become very prosperous. Wow, I like this word. Begin to prosper, continue to prosper, very prosperous. That's the word for you in Jesus' name. I hand over this time back to Apostle Jipa. Okay, terima kasih. Thank you very much, Prophet Darwin, for sharing the prophecy. Dan saya percaya kita semua terus diberkati ya, menerima message yang daripada Tuhan. Oke, okay, sebelum kita akan selesai, sekarang sudah jam, oke, okay, kita akan selesai jam 7:30. Oke, okay, supaya kita mau memastikan kita semua mau, kita dapat GAPM, tim dapat memberi yang terbaik kepada kita semua, ya. Dan karena Tuhan, Bapa di sorga, always think, feel, dia mau memberikan yang the best untuk semua kita. Amin. Dan kami juga sebagai channel, saluran itu juga terus mau datang pada Tuhan. Tuhan, apa yang terbaik, apa yang diperlukan, yang satu gerakan yang relevan. Ya, kami tidak mau menjadi GAPM, menjadi satu grup yang tidak ada connection, yang kamu tidak merasakan apa-apa. Salah satu kekuatan di dalam GAPM ialah di dalam nubuatan. Ya, karena kita percaya di dalam gerakan nubuatan ini, karena nubuatan ini masih aktif lagi. Dan di dalam GAPM ini, kita ada 5 orang nabi yang dipakai oleh Tuhan, 5 bahkan lebih lagi. Dan bukan hanya sekadar nabi, tapi kita mau memberkati. Dan kita, ramai kita di sini yang ramai sudah diberkati dan dinubuatkan dan digenapi. Dan di sini saya ingin memberikan sedikit ya, supaya kita terus bersemangat di apa yang ada, apa yang Tuhan sediakan di dalam grup ini, GAPM ini kepada kita semua. Pertama-tama ialah paling dasar ialah firman Tuhan.
ya firman Tuhan yang disampaikan dengan penuh luar biasa yang daripada Tuhan, karena GAPM bergerak secara supernatural, ya. Kita panggil GAPM supernatural atau supernatural. Jadi supernatural kita tidak mau yang biasa-biasa, tapi kita sentiasa bersemangat seperti pas Alfius, ya. Kita on fire. Pertama ialah firman Tuhan, kedua ada worship. Ya, worship yang bukan hanya sekadar nyanyi-nyanyi saja, tetapi ada power, ya, ada power. Mungkin di masa-masa akan datang kita akan memilih, kita akan ada artis daripada GAPM. Di dalam Zoom ini pun dia akan menyanyi solo untuk kita. Walaupun mungkin kualitas suara tidak berapa, tapi kita mau juga. Karena di dalam nyanyian ada kuasa, there is power in worship. Orang yang diurapi, ketika dia menyanyi, orang lain boleh sembuh. Ya. Dan yang ketiga, kita ada nubuatan, seperti yang sudah kita kenal. Ya. Ada nubuatan daripada nabi-nabi. Juga ada satu jenis gifting yang harus dipraktikkan, yaitu commanding. Ya. Perintah. Apa yang diucapkan itu jadi. Daripada tidak ada, ya, saya minta tim untuk tolong tunjukkan ayat firman Tuhan di dalam Amsal 18:21. Amsal 18:21. Ya, kita lihat di sini, ya. Amsal 18 Proverbs 18 verse 21. Ya. Oke, di sini dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Artinya keluar daripada bibir kita, daripada mulut kita, terutama hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, ya, yang diurapi Tuhan, ketika dia mengucapkan kata-kata yang keluar dari mulutnya, sama seperti Nabi Elia ketika dia berdoa keluar dari mulutnya supaya tidak hujan 3 tahun 6 bulan, dan betul-betul 3 tahun 6 bulan tidak hujan. Selepas itu dia berdoa lagi supaya hujan, dan hujan pun turun. Oke, boleh stop sharing, ya. Oke, jadi ada kuasa. Jadi kami sebagai hamba Tuhan mau mengexercise, ya, mempraktikkan, mengucapkan kata-kata blessing. Kalau kita tidak mau kata-kata kutuk, ya, tidak mau kutuk, tapi kita mau bless, itu saya katakan jadi dan jadilah menurut imanmu. Oke, dan juga kita ada di GAPM ini, kita ada kesembuhan. Sebentar nanti kita akan berdoa untuk kesembuhan, karena ada yang meminta doa kesembuhan. Dan keenam, kita ada pelepasan. Pelepasan melalui Zoom pun jadi. Kami sudah beberapa kali berdoa untuk orang yang sakit, orang yang ada gangguan roh jahat melalui Zoom pun dilepaskan. Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Tidak terbatas. Haleluya. Dan pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk mendoakan, ada satu berdoa untuk Bapak kepada Abigail Christie. Mana sudah tadi? Masih ada lagi Sis Abigail? Ya, Bapak dia tengok apa, kita nampak bapaknya. Dan juga kita berdoa untuk Pastor Roni. Ya. Pastor Roni, semua kita kenal Pastor Roni, dia sekarang di hospital, dia kena tahan karena paru-paru dia ada air. Ya, paru-paru dia bengkak dan ada berair. Setakat ini ada 2 orang. Ada siapa lagi yang sakit kita mau doakan? Pertama tadi Bapak kepada Kristi yang sakit, kemudian Pastor Roni, ada yang lain lagi? Tolong sila beritahu, terus buka mikrofon dan beritahu, satu kali kita doakan. Anybody? Ya, need prayer, ya, yang perlu kesembuhan, silakan, ya, jangan segan-segan. Oke, tidak ada, ya, kita akan berdoa. Oke, kita tahu ada kuasa, ada orang, ada, ya. Halo, ya. Saya mau kita doa bagi anak buah saya yang ada di dalam hospital sekarang ini. Nama dia Leslie Avid Lihan. Oke, Leslie, ya. Ya.
Oke, okay. Sakit apa dia? Sakit mula-mula yang dia apa tuh pertama kali dia masuk ke hospital, dia mengalami sakit empedik. Sakit empedik ya yang mula-mula dia. Lepas tuh banyaklah sakit yang timbul lagi kan. Sekarang dia mengalami apa tuh buah pinggang, masalah buah pinggang lagi. Ya. Kita terus bawa itu perkara dalam doa lah supaya tidak terjadi apa-apa lagi yang tidak diinginilah. Supaya mak bapak dia ada kekuatan juga lah. Ya. Oke, mari kita berdoa. Cara kita berdoa, ada orang berdoa yang dia pun tidak yakin dengan apa yang dia doakan. Ada yang orang yang berdoa, dia jadilah, tidaklah. Ya. Tetapi ini jenis doa yang ini, kita itulah kata Tuhan, kalau kamu berdoa, percayalah bahwa apa yang kamu minta kamu sudah dapat. Jadi doa kita ini yang lebih ke depan lagi. Kita bukan berdoa minta saja, tetapi kita berdoa bahwa Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjawab doa kami. Itu iman yang itu dipanggil supernatural. Ya, mari kita buka mikrofon. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa untuk seorang bapak kepada Abigail Christie tadi. Kita ada nampak dia. Dia saya lupa sudah sakit apa dia. Tapi apapun sakitnya, kita istiharkan kesembuhan. Dan kita berdoa untuk Pastor Roni di hospital sekarang. Parunya bengkak dan berair. Dan untuk Leslie tadi yang mula-mula ada appendix dan sekarang buah pinggang. Oke, okay, mari kita unmute mikrofon kita dan kita berdoa dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh pasti jadi. Jangan berdoa ragu-ragu. Jangan berdoa dua hati. Tapi kita berdoa pasti satu. Karena inilah kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus.
Iman kami mengalahkan dunia, mengalahkan semua penyakit, mengalahkan semua ikatan belenggu kuasa kegelapan. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Haleluya. Haleluya. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami tanda Tuhan bahwa semua kami sehat. Semua kami bebas daripada belenggu setan. In the mighty name of Jesus. Mekarra basekebea. Beruhus kalkar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah menyembuhkan semuanya. Bahkan yang tidak sempat disebut tapi yang sakit-sakit di dalam grup ini, keluarga mereka, di dalam nama Yesus, I speak healing. In the mighty name of Jesus Christ, I decree and declare in the mighty name of Jesus, heal right now by the stripe of Jesus, by the power blood of Jesus, you are healed. Hail, sembuh, sembuh, sembuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyembuhkan. Kesembuhan dari Tuhan, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, yang agung, yang luar biasa. Kasih-Mu. Haleluya, saya mengajak kita semua pada saat ini berdoa untuk keadaan Malaysia. Ya puji Tuhan sudah terbantu kerajaan, tapi kita jangan berhenti karena apa-apa saja akan jadi. Karena masih ada orang yang tidak puas, masih belum mau mengalah. Kuasa kegelapan masih belum mau mengalah. Mari kita buka mikrofon, kita terus berdoa supaya politik Malaysia benar-benar stabil. Lu sungguh kuasa Tuhan yang bertakhta. Rapasyala rapapapapapa. Rapasyala rapapapapapa. Tuhan dari pertuan itu. Rapasyala rapapapa. Rapasyala rapapapapa. Kami berdoa kepada Rapasyala rapapapa. Berdoa kepada sekarang. Rapasyala Tuhan. Baru Yesus berdoa Tuhan karena sekarang Tuhan banyak lagi yang lain di sistem tidak senang tidak mereka cari untuk dan apapun rencana dari mereka Tuhan terus kegelapan semuanya dipatahkan dari tangan mereka, semuanya dihancurkan rencana dari mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Benar di Yesus kami berdoa Tuhan kami persembahkan berdoa saat ini jagalah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi
Jadi, amin. Lagi sekali, jadi. Jadi, jadilah menurut iman kita bersama-sama. Kalau kita beriman itu jadi, maka jadilah. Kalau kita beriman ragu-ragu. Amin, amin. Tapi kita pilih, ini pilihan kita. Kita mau percaya gila-gila, percaya yang secara sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan kita percaya bahwa Tuhan kita luar biasa. Haleluya, haleluya. Dan saya minta tim untuk tunjukkan kita punya account, karena minggu depan kita sudah pergi ke Sabah untuk ada dua KKR, dan seperti yang diberitahu minggu yang lalu itu menelan belanja bagi yang GAPM punya, menelan belanja sekitar 14.000 ya, termasuk kos semua. Saya tidak tahu kalau yang daripada PGVS atau daripada Ranau, tapi itu kos, dan itu adalah dengan iman ditanggung oleh GAPM sendiri. KKR itu kita buat, kita tanggung sendiri ya, itu yang luar biasa. Ini seperti Pastor Robert Lee punya urapan dia. Kita buat, kita bayar sendiri, kita percaya, kita tidak mau menyusahkan orang di sana. Dan kalau ada yang digerakkan oleh Tuhan, ya puji Tuhan. Tapi kita tidak mau bergantung kepada, kalau yang tempat yang baru kita bergantung mereka yang tanggung. Kalau mereka tidak punya uang, maka tidak adalah. Tetapi kita terus, kita mau daripada tidak ada menjadi ada. Kita orang yang mencipta, we are the history maker. Kita adalah orang-orang yang mencipta sejarah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, mana sudah tim SGM? Ada lagi SGM. Oke, ini dia. So, semua uang ini, bendahari kita ialah Apostle Hezekiah yang mengatur ini semua. Dan ini semua uang yang masuk adalah dia menanggung tambang kos penerbangan semua para hamba Tuhan, para pengkhotbah, dan juga tempat tinggal dan makanan dan sewa dewan, tempat tinggal semua ditanggung oleh GAPM. Inilah keunikan GAPM, memiliki iman yang besar, dan kitalah semua anak-anak Tuhan, kamu yang sudah diberkati, biarlah kalau kamu melepaskan diberkati. Tapi kalau kamu tidak diberkati, tidak apalah, ya tidak apa, adil. Tapi kalau kamu diberkati melalui pelayanan GAPM, ya kami mendorong supaya kita bersama-sama, supaya lebih ramai lagi orang diberkati. Mari siap pimpin dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan, sebelum kami memberi, bahwa semada sekarang ataupun nanti kemudian, kami sudah melihat nomor akun GAPM ini. Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita. Kami percaya setiap sen yang kami beri itu Tuhan nampak. Dan Tuhan akan membalas bukan 2-3 kali ganda, tapi beratus-ratus kali ganda. Inilah iman dan percaya kami, bahwa tidak pernah Tuhan melupakan, tutup mata. Apapun yang kami beri, doa kami, tenaga kami, keuangan kami, harta kami, apa saja, Tuhan tidak pernah melupakan itu. Tuhan tidak melupakan, bahkan Tuhan membalas itu dengan beratus-ratus kali ganda. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang digerakkan hatinya untuk memberi. Yang tidak ada, Tuhan, Tuhan memberkati. Kami mau supaya setiap keluarga di dalam GAPM ini diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita sudah sampai di acara penghujung. Thank you SGM. Sekarang saya memberi penghormatan kepada Pastor James untuk pimpin kita di dalam acara perjamuan kudus. Ya, silakan Pastor James. Shalom, terima kasih Pastor Jipa. Sebelum kita mengambil roti dan air minuman kita, saya ingin berkongsi dua perkara yang saya rasakan ada gerakan pada pagi hari ini. Di saat kita berdoa tadi ada dua perkataan, yaitu finishing excellent dan spirit of excellent. Ini yang Roh Tuhan berikan
akan ada satu pengakhiran yang cemerlang untuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dan ada roh kecemerlangan untuk kita semua. Dan satu yang menarik yang dalam penglihatan ialah bendera Malaysia dan bendera Sabah. Saya tidak tahu, tidak pernah saya terfikirkan bendera Sabah ini. Dua bendera ini terbang tinggi, bendera ini terbang tinggi melewati Istana Negara dan Putrajaya. Jadi kita doakan ada satu kebangkitan yang luar biasa di negeri Sabah. Sabah akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur, Tuhan, karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama saudara-saudari kami, Tuhan, dari segenap tempat di seluruh negara kami, Tuhan, karena kasih-Mu, Bapa. Sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus, Tuhan, dan kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk kami melakukan perjamuan kudus ini, Tuhan. Saya akan bacakan daripada Yohanes 6 ayat 48, bermula dari ayat 48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari syurga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari syurga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat yang ke-53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. 1 Korintius 11, ayat 23, firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti kita semua. Kita ambil roti kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lord Jesus, we want to remember your sacrifice on the cross. Lord, even as we partake in this Holy Communion this morning, Lord, we pray, Lord Jesus, that you grant us wisdom. Berikanlah roh hikmat dan bijaksana untuk kami semua, Tuhan, untuk meneruskan pekerjaan sesuai dengan amanat agung-Mu, Tuhan. Bapa, kami menerima, we receive your body this morning. Mari kita sama-sama mengambil roti. Mari kita mengangkat cawan kita. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Lord, we want to declare, Lord Jesus. We want to pronounce, Lord Jesus, your death on the cross and your second coming, Lord Jesus. Kami percaya sungguh-sungguh, Tuhan, di saat kami mengambil perjamuan kudus ini, Tuhan, roh-Mu, Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan, akan berada bersama dengan kami. Dan di saat kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, Tuhan, perteguhkanlah iman kami, Tuhan, agar kami tidak goyah, Tuhan, agar kami memiliki spirit of excellence di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Mari kita sama-sama minum bersama. Terima kasih, Bapa di surga, untuk waktu yang begitu indah pada pagi hari ini. Kami percaya, Tuhan, sesungguhnya, Tuhan, kami semua sudah diberkati lewat kesaksian dan firman-Mu, dan juga pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Terima kasih, Bapa. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray.
Amin, amin, amin. Thank you. Amin. Terima kasih kepada Pastor James karena sudah memimpin kita di dalam perjamuan kudus. So, terima kasih kepada semua di atas. Thank you for your faithfulness. Terima kasih di atas kesetiaan. Dan terus berdoa untuk tim GAPM. Ini adalah jadwal yang terakhir. Dan untuk jadwal yang seterusnya, berdoa supaya kami dapat membuat jadwal yang terbaik daripada Tuhan. Oke, ini adalah Kamis yang ke-29, kemudian minggu depan Kamis itu ialah satu hari bulan ya. Is it? Sekarang ini 29, 30, 1, 2, 3. Karena kami bertolak 7 hari bulan. Ke artinya kita ada satu kali lagi. Ya, satu kali lagi dan selebihnya itu kami berada di Sabah. Nanti akan diberitahu karena ada tempat lain yang tidak berapa bagus ya. Jadi nanti akan diberitahu tentang doa kita ini. Oke, okay? Jadi itu saja daripada saya. Terus berdoa untuk kerajaan Malaysia ya. I have a strong calling. Secara pribadi, I have a strong calling bagi bangsa ini naik atau turun. Cemerlang, gemilang bangsa ini atau hancur, saya berani katakan itu berada di tangan para anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita sambil lewat saja tidak peduli, maka kalau apa-apa terjadi kepada bangsa ini, kita juga yang susah. Ya. Jadi saya mau menyeru supaya kita semua anggapin satu hal yang serius. Selagi api doa kita menyala, selagi itulah bangsa ini akan terus naik. Kalau yang Perdana Menteri sekarang ini naik, itu saya percaya adalah hasil doa-doa kita semua. Ya, dan saya sangat, ini bukan soal sokong parti Pakatan Harapan kah, UMNO kah, apakah BN kah, bukan. Ini kita merindukan supaya ada satu kerajaan yang benar-benar telus, benar-benar mau memimpin, mengambil hal ehwal rakyat. Jadi kita berdoa, apa yang kita ucapkan itu yang jadi. Kalau kita memimpin, kalau kita berdoa minta seorang pemimpin yang baik, baiklah yang kita dapat. Kalau kita minta seorang pemimpin yang tidak rasuah, yang sungguh-sungguh mau membangunkan bangsa ini, itulah yang jadi. Apa yang di mulut kita, ya. Tapi kalau kita komplain-komplain, kita kutuk-kutuk saja, itu juga yang kita dapat, ya. Jadi itu ingat, daripada mulut kita hidup dan mati di mulut kita, seperti yang dikatakan dalam Amsal 18:21 tadi. Itulah yang kita dapat. So, biarlah kali ini dalam 5 tahun ini kita gunakan terus berdoa. Bahkan ada satu tim pendoa daripada gabungan GAPM dan PGPS. Kami bertekad berdoa dalam 5 tahun ini, kami akan berdoa untuk Perdana Menteri Malaysia. Dimanapun jadwal dia pergi, dia buat semua, kami berdoa. Kami adalah seperti pengiring. Ya, seperti bodyguard, seperti untuk menjaga dia dan juga semua menteri-menteri yang lain. Dan ini satu komitmen, ya, ini satu janji kami. Dan marilah, bukan kami saja, tapi kita bersama-sama supaya kerajaan kita diberkati, para bisnis usahawan juga diberkati, semua pelayanan diberkati, ya. Jadi apa yang kita doakan itu akan dia ada kaitan antara satu sama lain. Kalau kita tidak berdoa, saya ingin beritahu ini bukan andaian-andaian. Kalau ada satu peta yang saya nampak yang di pos, kamu fahamkan yang peta warna hijau itu? Siapa ada nampak peta warna hijau? Itu di semenanjung hampir, saya ingat itu lebih separuh ya. Lebih separuh itu dikuasai oleh warna hijau. Kamu tahu kalau warna hijau itu yang jadi Perdana Menteri. Jadi sebelum itu terjadi, itu sudah memberi warning bagus kita, saya memberi. Bagi kita yang dipanggil bijak dan pintar ini, pandai-pandailah kita mau buat apa yang kita harus lakukan. Dan yang terbaik ialah berdoa. Dan ingat, kata-katamu itu bukan kosong, bukan hambar, bukan sia-sia. Every word, setiap kata yang keluar dari mulutmu itu adalah iya dan amin.
Itu iman saya mau release ini. Jangan pernah berdoa yang ya 50-50. Yang jadilah. Kalau tidak apalah. Tidak, no. This is a one-way prayer. Dan kita mesti tahu apa yang kita doakan. Ya, kita mesti, we are responsible. Apa yang kita doakan. So, saya tahu apa yang saya mau, saya tahu apa yang saya doakan, dan itu saya yakin pasti jadi. Amin. Jadi, ya, diam-diam semua. Pakai buka mikrofonnya. Kita mau istiharkan sama-sama di sini. Ini bukan satu tren, bukan satu apa, tapi ini alkitabiah. Ketika Tuhan menciptakan, katanya jadilah terang, maka terang pun jadi. Dan juga ada ayat firman Tuhan ketika orang itu mau didoakan dan kata Tuhan Yesus, dia meminta apa siapa kesembuhan dan kata Yesus, jadilah menurut imanmu. Oke, okay, jadi di atas segala apa yang sudah diucapkan, saya ingin katakan, jadi, kita katakan 7 kali jadi dari hati kita. Untuk apa semua yang kita ucapkan, apa yang kita doakan, kita ucapkan 7 kali. 1, 2, 3. Jadi, terima kasih Tuhan memberkati, jumpa minggu depan. Ya, shalom, shalom kepada semua. Boleh unmute buka mikrofonnya. Pastor Jepa. Semua. Ya, oke. Siapa tadi itu? Shalom semua. Ya, saya. Oh ya, ya, Prophet Joel. Oke. Abik, boleh tak kita bersepakat orang ibu? Ya, dia baru dibaptis lah dalam yang baru-baru ini yang kami baptis, seorang ibu. Tapi setelah dia sudah dibaptis dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, suaminya sekarang cerai dia sebab gara-gara dia terima Yesus. Jadi mereka sudah bercerai lah. Jadi sangat sedih lah juga itu ya. Jadi seorang ibu lah. Jadi apapun suaminya berikan keputusan mana kau mau pilih, mau cara mau apa pasca ataupun mau cerai, wanita ini dia pilih Yesus lah, sudah diceraikan, tetapi cerai dengan cara kampung lah. Jadi satu perkara, dia sekarang kita paham lah perasaan ibu itu, dia mungkin sekarang sangat kesedihan dan sebagainya, bahkan dia tidak mau juga apa rumahnya di doa karena suaminya ini bomo. Ya, suaminya bomo. Jadi boleh tak kita bersepakat berdoa untuk dia? Ya, dia tegara hati ya. Itu berdoa dengan dialah. Jadi seorang ibu lah. Ya. Sekarang siapa okay. Pimpin doa boleh siapa lah. Apa saja pola? Kita doa satu kali. Ya, oke. Okay. Jadi kita semua paham ya. Terima Tuhan dia kena buang, kena cerai begitu. Ini very tidak perlu kita alami baru kita paham. Kita dengar saja pun kita sudah paham begitu berat dia tanggung sekarang. Ya, kemari kita berdoa. Juga suaminya kata semua rumahnya diambil dan juga itu anaknya juga diambil anaknya. Jadi sekarang sangat itu ibu ini dia sangat apa susah hati lah. Tapi dia minta tolong doa dan dia tolong doa lah. Jadi siap. Oke, lain dia tidak berapa. Oke, so kita dengar ya, kita paham. Ini bukan saja dicerai, tapi rumah kena ambil, anak kena ambil. Wah, ini betul-betul. Oh, sekarang kita berdoa kepada Tuhan kita yang besar, supaya God akan cakap, berbicara kepada suaminya ini. God will do something. Tuhan akan lakukan. Amen. Ya. Yeah. Kita berdoa supaya Tuhan akan buat apa saja supaya suaminya ini bertobat terima Tuhan Yesus.
Haleluya. Mari kita berdoa dengan segenap hati, jiwa kita kasihan. Kita kasihan ibu ini. Dia sudah serahkan hidupnya, tapi dia harus bayar harga. Let us open, unmute our microphone. Buka mikrofonmu, kita berdoa bersama-sama. Tolong ibu ini karaba sakaba baraba seda. Daraba sekabi. Tuhan kami berdoa Terima kasih Tuhan untuk segala perkara, karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan untuk amin, amin. Dan kita percaya hari ini yang Tuhan jadikan adalah hari yang kita menerima revelation, a new revelation from your presence into GAPM, Lord. Amen, amen. Hari kemenangan, hari penerobosan, amen. Hari kesembuhan. Dan kita percaya semua perkara dalam nama Yesus jadi. Yes. Jadi. Dan God untuk Malaysia dan semua rancangan-rancangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. 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 Haleluya, haleluya. Oke, terima kasih kepada semua.
doa kita sampai di sini pada pagi ini, sampai di sini kita jumpa lagi minggu depan. Boleh buka mikrofonnya dan say shalom kepada semua. Shalom semua. Terima kasih. Shalom Pastor Jimmy. Ya itu dia Pastor Roni di sana. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan Pastor Roni. Kesembuhan untuk Pastor Roni. Ya. Amin. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ini dia Pastor Roni ya, ada di sini. Ya, terima kasih Tuhan kesembuhan yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini. Dia adalah hamba-Mu Tuhan. Biarlah kesembuhan, kesembuhan yang mutlak, kesembuhan yang pasti, kesembuhan yang luar biasa. Oh, di mana? Bagian paru-paru itu saya perintahkan air itu keluar, 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 keluar dari paru-parunya. Yang, oh, saya berdoa supaya paru-parunya kembali kuat, menjadi normal, dipulihkan. Haleluya. Kami bersama satu hati sepakat berdoa dan ini pasti jadi kesembuhan. Kesembuhan ilahi. Kesembuhan dengan kuasa bilur-bilur Yesus. Paru-paru sembuh. Paru-paru dipulihkan. Atau apa-apa yang penyebab yang lain. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus pasti sembuh. Pasti sembuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Oke, puji Tuhan. Ya terus nanti Pastor Roni terus kasih update kami ya. Beritahu kami. Pastor Roni di mana hospital lawas kah Pastor Roni? Di Beaufort Pastor. Oh di Beaufort. Oh bila admit Pastor? Kemarin. Oh okay. Ya Pastor akan cepat keluar. Ya. Okay. Terus Pastor akan cepat keluar ya. Okay. Terus apa Pastor update lah Pastor Roni? Kita update terus ya. Ya. Oke, jumpa lagi. God bless. Selalu kita ingat ingat antara satu sama lain di dalam doa yang powerful. A powerful supernatural prayer. Doa yang supernatural. Amin. Haleluya. Ingat saja satu ketika doa jadi sendiri. Haleluya. Oke, so jumpa lagi. Saya tutup Zoom. Dalam... I call you. Apostle, I call you shortly. Ya. Oke. Now, I just want to discuss. Okay. God bless. Shalom. Shalom semua. Tuhan berkati. Shalom. God bless all. Haleluya. Amen.